أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشائخنا ولأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا الشيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى وهو أصدق قائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكل آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة بحق اسمائك يا كريم يا الله اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر امين يا رب العالمين الحمد لله tuan-tuan muslimin musliman ayah-ayah anda ibu-ibu anda sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita maha suci Allah taala Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang berkuasa mencipta seluruh alam dengan sebaik-baik penciptaan. Alhamdulillah, selagi dipanjangkan usia kita, dihidupkan kita hingga ke saat ini, dihidupkan kita setelah dimatikan kita pada malam tadi dengan kematian yang sebentar. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maka perbanyakkanlah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dengan keberkatan selawat mudah-mudahan zahir dalam jiwa kita rasa kasih cinta rindu dan sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan diakui kita sebagai umatnya diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga Allah tanpa hisab amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, musliman, ayah-ayah anda, ibu-ibu anda sedang jemaah dimuliakan dan dirahmati Allah. InsyaAllah subuh ini, kuliah subuh ini, mengisi ruang masa yang ada ni, saya akan bicara bab fadilat doa. Dalam bab yang sama juga, kita pernah baca beberapa masa yang lama dulu sebelum ini. Dan saya sambung lagi dalam bab fadilat kelebihan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المصنف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فرمان الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Menghapuskan Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki ia-ia Allah dan menyabit ia-ia Allah, yakni akan barang yang dikehendakinya. Dan ada padanya, iaitu pada Allah itu, ibu kitab, umul kitab, iaitu Luh Mahfuz atau ilmunya yang azali. Apa yang kita minta, Allah Ta'ala makbulkan, Allah Ta'ala beri. Itu yang disebut Yamhullahu ma yasha', barang yang menghendaki ia-ia Allah dan mensabit ia, yakni akan barang yang dikehendakinya. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki jadi, kita minta berbetulan dengan yang dikehendaki Allah Ta'ala yang beri ilham kepada kita, maka jadilah. Dan ada pada, dan apa yang tidak dikehendakinya takkan berlaku lah. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bi dhanbi yusibuhu. Riwayat ditambah atasnya, dan pada setengah riwayat ditambah atasnya hadis yang dahulunya, wa innar rajula la yuhramur rizqa bi dhanbi yusibuhu, dan bahwasanya seorang laki ia sungguhnya diharam akan dia rezeki dengan sebab dosa yang mengenakan akan dia. Maka hadis ini menunjuk atas bahwasanya mengerjakan dosa itu mengharamkan rezeki. Jadi salah satu daripada perkara yang menghijab rezeki pada hamba-hamba Allah Ta'ala itu, iaitu dosa. Betullah, dosa juga dia bukan sekadar mengharamkan rezeki, menyebabkan doa seseorang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhijab, tersangkut, tersekat. Sebab apa? Sebab dosa yang dibuat. Tapi ada juga orang yang tak semayang kaya raya. Itu juga. Ada orang kafir yang kaya raya lagi dahsyat. Ya. Syirik pada Allah Ta'ala pun kaya, betul juga. Kalau kita hitung dari sudut itu, orang yang buat maksiat pun kaya, orang yang syirik pada Allah Ta'ala pun nikmat dunia ni banyak pada dia. Kalau kita hitung daripada hukum akal, maknanya seumpama di mereka ni orang yang Allah Ta'ala redha. Tidak. Adapun nikmat-nikmat dunia sebenarnya tidak ada nilai. Kata Nabi SAW, kalaulah dunianya ada nilai, walaupun sebesar sayap nyamuk sekalipun. Dunia ni kalaulah ada nilai, walaupun sebesar sayap nyamuk tu ada nilai, nescaya tak akan diberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Apa mafhum dia? Maknanya dunia ni tak ada nilai, itu diberi. Diberi. Dan yang kedua, orang yang buat keengkaran pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi nikmat dunia ni, beri itu beri dalam keadaan murka, istidraj, dipanggil istidraj. Beri juga tapi istidraj. Diberi bukan untuk seseorang tu makin takarruf pada Allah Taala, makin hampir, tapi diberi makin kufur. Diberi nikmat makin kufur. Ha, tu istidraj. Istidraj ni nikmat yang dapat, makin banyak dia dapat nikmat dunia ni, makin kufur dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sangka orang yang kaya itu maknanya dia dapat nikmat tu Allah pilih dia kerana kelebihan dia, sedangkan dia orang yang maksiat pada Allah Taala, dah kan. Jadi tak heranlah kalau begitu, kalau kita yang mengaji ni tak heranlah. Orang yang tak mengaji, yang tak faham, dia akan kata, kenapa orang tak semayang pun kaya? Dan ada orang kaya yang tak semayang, ada orang yang diingkar perintah Allah Ta'ala, hidup dalam bergelombang dengan maksiat, bergelombang dengan maksiat pun Allah Ta'ala beri nikmat kekayaan padanya. Dia boleh kata, aku tak semayang pun boleh kaya, Tuhan bagi kaya, koma yang tunggang terbalik, tunggang terbalik pun tak kaya-kaya. Itu tanda sebenarnya makin kufur pada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala beri nikmat dalam keadaan istidraj. Jadi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala nak beri nikmat yang betul-betul diberi keberkatan barakah padanya, kadang-kadang terhijab dengan sebab doa. Tapi kadang-kadang dapat pula kita. Kenapa? Sebab ada doa kita ni diaminkan oleh orang lain, yang orang lain tu tak ada hijab pada dia. Faham tak? Itu yang kadang-kadang kita minta ustaz-ustaz, imam-imam, tutup guru. Sebab kita rasa mereka tu orang tak berdosa. Jangan juga tak. Ustaz-ustaz pun boleh tahan juga.
Ustaz, bukan ustaz sinilah, ustaz dekat tempat lain lah. Kan tuan-tuan repotlah ustaz kat Kuala ni lah. Kena halau teman balik Banjung pula. Jadi, manusia semua sama. Sebab itulah ada makhluk yang, beberapa makhluk yang tak berdosa. Anak kecil, tak berdosa. Lepas tu jumpa anak kecil kan. Orang tu dulu kan, ingat orang tu dulu kan. Dulu waktu saya kecil, jumpa orang kecil, doa kat opah je. Minta doa. Amin ya. Doa budak tu pun, ya. Itu nisbahnya kepada mengiyakan doa tu, mengaminkan mudah-mudahan. Itu budak kecil yang tak berdosa. Mana ada dosa budak kecil? Kemudian binatang-binatang yang mereka ni sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang mereka ni berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada kelebihan anak-anak kecil, kita sedekah, kita beri pada dia. Ya Allah, takut dengan keberkatan aku memberi pada anak kecil ini, Allah. Ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Doa kat pakcik ya. Itu. Kelebihan. Bagi orang yang tak berdosa, maka doanya tidak dihijab. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidhanbi yusibuhu. Disekat seseorang itu rezekinya kerana dosanya. Habis. Maka hadis ini menunjuk atas bahawasanya mengerjakan dosa itu mengharamkan rezeki. Istimewa pula berdusta dan mengumpat-ngumpat. Dan banyak tidur itu mewajibkan papa. Dan demikian lagi tidur bertelanjang apabila tiada menutup dengan sesuatu. Dan makan sesuatu pada kita berjunub. Dan memudahkan dengan yang gugur daripada makanan. Ini semua benda-benda yang mengurangkan rezeki Allah kepada kita. Saya ulang lagi sekali. Tidur, banyak tidur mewajibkan papa. Banyak tidur mengundang kepapaan. Dan demikian lagi tidur bertelanjang apabila tidak menutup dengan sesuatu. Ini pun mengundang kepapaan. Dan makan sesuatu pada ketika berjunub. Dan memudahkan dengan yang gugur daripada makanan. Makanan jatuh, getak ke bawah, kita biur. Sedangkan boleh kutip. Tapi janganlah sampai ke atas lantai, sampai ke pak daudah berpasir, dah ambil juga, tiup. No, janganlah macam tu. Tengok jenis makanan. Nah, kalau kacang yang kering jatuh tu, kalau kita ambil tiup pun tak ada masalah, ambil lah. Tapi kalau dah nasi dah jatuh ke bawah, dah berselemuh dengan tanah pasir, kita ambil tiup tu tak patut padan. Sebab itulah sunnah makan ni dengan saprah. Saprah tu sunnah Nabi. Entah saprah. Tu sunnah. Bukan adat orang Melayu semata-mata saprah ni. Kita ingat dia adat kan tak? Adat dan adab Melayu. Saprah tak, dia sunnah Nabi SAW. Itu bila jatuh tu, ambil. Sebab di sebalik makanan itu ada butir-butir. Ada makanan-makanan yang boleh jadi makanan yang tak kita makan tu. Makanan tu yang berkat. Boleh jadi makanan tu yang ada barakahnya. Bukan banyaknya makanan tu barakah. Tak, boleh jadi ada di antara makanan-makanan tu ada keberkatannya. Itu yang jangan tinggi. Orang tu dulu kata pun nasi nangis. Itu ya. Orang tu tu makan. Tak makan ni nasi nangis. Kita pun makan sebab takut nasi nangis. Fikir juga nasi nangis masuk dalam perut dia hidup. Kepulak, udah. Kita pun mikir juga tapi takutkan orang tu makan. Ya. Sebab tak makan kena pulas. Biarkan nasi tu pun dia ajar. Makan. Pulas lah makan. Dia ajar cara itu. Bila kita mengaji, oh rupa-rupanya orang yang membiarkan makanan yang jatuh, sedangkan dia boleh ambil makanan tu untuk dijaga makanan tu supaya jangan membazir, orang ini mewarisi kepapaan. Untuk tu dulu dia ajar cara arahan tu je. Dan mengeringkan anggota dengan tepi kain. Tangan basuh, delap pada baju. Ini juga mewarisi kepapaan. Orang malas sebenarnya. Ini orang malas. Dan membakar dan menyapu dari rumah pada waktu malam. Dan meninggalkan sampah pada rumah. Dan berjalan di hadapan gurunya. Dia ni maksudnya apa? Tidak menghormati gurunya. Dan membasuh tangan dengan tanah. Dia salat di tangan tu. Tak ada, dia salat je. Kat rumput ke mana dan. Ni panggil orang malah. Dan menyeru akan dua ibu bapa dengan nama keduanya.
dan meringankan sembahyang dan menjahit kain pada badannya dan meninggalkan sarang labah-labah pada rumahnya. Ini sifat, semua sifat ini sifat orang malas. Dan bersegera keluar daripada masjid dan berpagi-pagi kepada pekan. Keluar daripada masjid awal, pergi ke pekan pun awal juga. Masuk ke masjid lambat, balik daripada pekan pun lambat. Siapa buat begitu? Jangan angkat tangan tengok. Tidaklah tuan-tuan, kalau dah boleh tunggu sampai habis kuliah, maknanya ternafilah apa yang disebut tadi. Tapi siapa yang keluar awal tadi tu kebetulan lah, sakit perut. Kita tak tahu tuan-tuan, subuh-subuh sepi ni, kadang kita suka nyangka buruk pada orang. Kita tengok orang tu terus nyangka buruk. Manusia ni suka menghukum dalam tempoh 7 minit tu dah start hukum lah. Dia tengok kawan tu, dia fikir, kemudian dia terus hukum. Ini mesti habis. Esok nak berjawab depan Allah Ta'ala. Dan berpagi-pagi pergi kepada pekan dan melambatkan kembalinya dan meninggalkan membasuh bejana makanan. Makan-makan tinggi macam tu. Makan-makan tinggi. Dan membeli akan roti pecah-pecah daripada fakir miskin yang meminta. Orang fakir miskin, dia mencari roti. Ini dulu ni, cerita dulu ni. Mencari roti, roti-roti serpihan roti tu kita pun tengok beli kat orang miskin ni lagi murah. Beli pada mereka. Ini sifat orang malas. Dan memadamkan pelita dengan mulut. Padam api tiup. Tiup kan? Hembui kena hembui. Lepas tu setengah tu dia tak hembui. Picikkan tu kan api tu. Kalau kami di pondok ni, dia nak jaga adab tu, dia tak tiup. Padam pelita tu dia picik gitu. Budak dia kibaskan bagi padam. Tiup dengan mulut. Dan menyurat dengan kalam yang berbuku. Dan menyisir rambut dengan sisir yang patah. Dan meninggal mendoa bagi dua ibu bapa. Meninggalkan doa bagi dua ibu bapa, termasuk orang yang mewarisi kepapaan. Maknanya mafhum mukhalafah, faham di sebaliknya, orang yang nak mendapat rezeki yang murah, jangan tinggi doa bagi kedua ibu bapanya, walaupun dua ibu bapanya telah meninggal dunia. Habis. Baik, saya ringkaskan, saya tak ambil semua lagi tu. Kemudian disebut lagi, maka sekalian yang tersebut itu mempusakai papa bagi yang kaya dan bertambah papa bagi yang fakir. Orang yang kaya pun ditimpa fakir dan bertambah fakir bagi orang yang fakir. Adakah fakir maksud di situ hilangnya harta benda? Tak juga. Iman ataupun adab ataupun akhlak ataupun apa, kesihatan tubuh badan tu makin lama makin susut, makin hilang barakah. Patutlah orang yang ada barakah ni, orang yang ada keberkatan ni, walaupun usianya banyak, ayah-ayah ibu-ibu kita ni walaupun usianya banyak tapi ada barakah, Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang kuat untuk kita beribadah. Jadi walaupun dia muda, sihat tubuh badan tapi tak ada keberkatan dalam usia hidupnya, dia orang yang tak ada kekuatan untuk melakukan ibadah. Barakah ni, benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jaga adab Allah dengan Allah Ta'ala pada makhluk yang lain. Adab kita dengan Allah Ta'ala pada makhluk yang lain kita jaga, Allah Ta'ala beri keberkatan pada diri kita. Termasuklah doa bagi kedua ibu ayah ni. Ada barakah pada orang yang berdoa pada kedua ibu ayah. Habis. Demikian lagi membuang. Dah habis ni. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamkhatu 'alal bauli wal gha'iti fa innahu minhu yakunul basur. Jangan kamu buang ke atas kencing dan berak, maka bahawasnya daripadanya jadi penyakit buasir. Dan jangan makan dan minum dan bersugi pada ketika qada hajat, maka bahawasnya mempusakai lupa. Intah Bujairimi, disebut dalam kitab Bujairimi. Dua amalan yang kita boleh dapat. Jangan membuang kahak atas kencing. Ketika buang air kencing tu, kita meludah kan. Saya pernah tanya satu, kenapa tak boleh meludah? Ni ilmu orang tua. Kenapa waktu berak tak boleh meludah? Dia pesan, jangan meludah waktu berak, waktu kencing. Kenapa? Sebab nanti lendir-lendir air liur tu masuk balik dalam mulut. Ada pakai logik akal ni tu kan. Kita pun waktu budak kecil kan, kita kecil. Kita tanya juga, ngapa? Kita nak tahu. Tapi bila kita mengaji, rupa-rupanya bukan sebab lendir itu masuk dalam mulut macam jawapan yang diberi. Tak apa, itu adab lah tu.
Tapi apa dia disebut di sini dalam satu hadis ni, jangan buang kahak ketika kencing dan berak kerana bahawa daripadanya jadi penyakit buasir, boleh mempusakai penyakit buasir. Dan jangan makan minum bersugi pada ketika qada hajat, maka bahawasanya mempusakai lupa, boleh menyebabkan, menghadirkan penyakit lupa. Disebut dalam kitab Bujairimi. Dan sabda Nabi, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yughni hadarun an qadari wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, wa innal bala'a la yanzilu fayatalaqahu du'a'u faya'talijani ila yaumil qiyamati. Tiada maka, tiada mengkayakan oleh takut daripada qadar dan doa itu memberi manfaat daripada barang yang turun dan daripada barang yang tiada turun. Yakni tafsiriah pada hadis ini, dengan diangkatkan yang pertama dan ditegahkan yang kedua daripada turunnya. Dan bahawasanya bala sesungguhnya turun ia bala, maka mendapat akan dia balik oleh doa, maka bertolak-tolak keduanya hingga hari kiamat. Kita ni boleh jadi ditimpa bala dan boleh ditimpa bala bila-bila masa, tetapi asbab pada doa, doa tu menyekat daripada turunnya bala kepada kita. Tu guna doa banyak-banyak kita ni. Kalau nak turun Allah Taala nak turun bala dekat kita bila-bila masa saja sekarang ni. Tambah-tambah mutaakhir ini bercelaru macam-macam ada. Yang ni yang laki pakai perempuan, perempuan pakai laki, yang berebut jamban pun ada. Kan sekarang ni kan berebut jamban, OKU berebut. Dulu berebut dengan jamban laki, orang laki kata ada wakil orang laki kita masuklah tandai perempuan. Orang perempuan kata mana boleh masuk, masuk tandai OKU, berebut dengan OKU. OKU kata kalau macam tu hak kami macam mana? Oh, betul juga. Berebut jamban pasal apa? Hak ni dia ni orang yang laki pakai perempuan. Maknanya orang tak gemar lah tu. Sampai jamban masuk pun orang tak gemar bagi. Yang Mika ni perasan orang suka sangat kan Mika? Tuan-tuan faham ke maksud saya semua ni? Subuh-subuh ni macam gaya tak faham je benda ni. Ustaz cakap lah apa pun Ustaz. Subuh-subuh ni. Faham lah isu jamban tu kan? Nak khabar kata apa orang menyampah. Pasal apa? Orang pun menyampah. Tuhan macam mana? Boleh tak Tuhan nak turun bala bila-bila? Bila-bila masa. Siapa nak kena? Kita kat masjid ni pun boleh kena. Doa banyak-banyak. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada bala, ya Allah. Jadi bala itu akan tertegah dengan sebab doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang duduk 60, orang yang umurnya 60 tahun duduk di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala antara yang Allah Taala murka apa dia dalam hadis Nabi sebut, orang tua yang masih lagi kekal dengan maksiat pada Allah. Mana mampu mukhalafahnya, Allah Taala cukup kasih kepada orangnya apa? Kasih Allah Taala orang yang duduk, orang yang tua yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 60 ni dah kembali duduk di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang Allah Taala terima, yang Allah Taala tak tegah, orang tua yang kembali kepada Allah Taala yang tidak ada hijab, doa yang Allah Taala terima. Betul, banyakkan berdoa. Pasal apa? Boleh menyekat bala daripada turun pada kita. Kalau turun bala waliyazubillah menjadi na'ah itu. Na'ah. Tak kira siapa, tsunami itu dah Allah Ta'ala bagi pengajaran daripada kita. Tapi itulah manusia kan. Habis lepas, dia terlupa. Manusia ni mudah lupa. Tambah kita, orang Melayu ni mudah lupa. Bala Allah Ta'ala tu ada, baru je lepas. Tak lama pun. Tapi lupa pada bala Allah Ta'ala. Kembali kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. Bahkan bukan tekan maksiat, kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi doa menyekat bala hingga hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula doa itu otak ataupun pati ibadah. Mukhul ibadah iaitu pati ibadah. Yakni kha yang khalis. Yakni mana? Doa yang menjadi pati ataupun otak pada ibadah itu, yakni yang khalis bagi ibadah. Doa yang ikhlas. Maka ikhlas itu pati ibadah, khalis bagi ibadah, doa. Dalam semayang pun ada doa. Antara waktu yang mustajab doa, waktu semayang, dalam semayang. Lepas tu sujud akhir, disunatkan pada sujud akhir tu, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang macam mana? Doa, jangan doa bahasa Melayu lah. Doa dalam hati pun tak apa. Kalau bahasa Melayu, doa. Kalau rasa semayang tu semayang, kita semayang berjumaat,
imam nak sujud panjang, makmum jadi masalah, tak payah sujud panjang. Jadi kalau kita sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat ke sembahyang apa kita sendiri, sujud panjang daripada akhir. Sebab apa? Tempat yang paling hampir hamba dengan Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Dan tempat yang paling hampir hamba di dalam masa hampir hamba dengan Tuhan itu, iaitu ketika sujud. Sujud tu tempat paling hampir di dalam masa hampirnya hamba dengan Tuhan, iaitu sembahyang. Mengapa sembahyang itu menjadi tempat ataupun masa yang paling hampir hamba dengan Tuhan? Sebab dalam sembahyang tidak ada perkara lain melainkan hamba dengan Tuhan. Perkataan, tak boleh perkataan selain daripada perkataan hamba dengan Tuhan. Perbuatan, tidak boleh perbuatan yang lain daripada perbuatan hamba dengan Tuhan. Lintasan hati, qasad hati pun tidak boleh melainkan qasad dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Makna nak kabur kata apa, sembahyang ni pure kerana Allah Ta'ala. Perbuatan yang lain daripada perbuatan Allah, batih sembahyang. Dia ni bukan perbuatan solat. Kita bergerak dalam sembahyang, itu bukan bergerak, itu bukan berjalan, itu bergerak. Bergerak itu untuk menyempurnakan sembahyang, dia perbuatan sembahyang. Kita hampirkan saf di antara saf dalam sembahyang, bergerak. Itu perbuatan menyempurnakan sembahyang. Tapi kalau kita bergerak kerana apa? Malu pada orang. Ini saya nak bagi contoh ni, bagi nampak kan. Bubuh duit siling dalam poket atas, jatuh duit siling ketika sujud. Malu sebab banyaknya duit siling bubuh. Jadi malu sambil sujud tu, kita pun tarik duit tu masuk bawah sejadah. Biasa buat tak? Tuan-tuan biasa buat tak? Kita biasa buat. Bagus. Orang tempat lain biasa buat. Masuk bawah sejadah. Pasal apa? Malu dekat orang. Perbuatan tarik tadi ni walaupun tidak melebihi daripada perbuatan yang membatalkan solat, tiga pergerakan berturut-turut, satu dia tolak masuk bawah sejadah. Kemudian dia berbangkit, duduk. Orang tak perasan dia tu. Perbuatan tadi, perbuatan yang luar daripada perbuatan solat, perbuatan tadi dikira sebagai perbuatan yang membatalkan solat. Batal sembahyang. Jangan dibuat. Bubuh pula pisang kat bukit atas hari Jumaat kan. Pisang bukit atas. Dia sujud-sujud bergolek. Bergolek. I say man. Tak sempat nak makan kan. Nah, dia ambil pisang tu cepat-cepat sorok. Bawah. Bawah sejadah. Contohnya. Orang tak perasan. Perbuatan tersebut perbuatan kerana malu pada orang sebelah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan luar daripada solat, maka perbuatan tersebut menyebabkan batalnya sembahyang. Maka bahawa dalam sembahyang ni perbuatan kita pun tak boleh lain daripada perbuatan kita dengan Allah Taala. Hampirnya kita. Waktu itu ada waktu yang masa yang cukup hampir, iaitu ketika sujud. Sebab apa? Bila hamba letakkan dahinya di atas lantai atas bumi, maka mana-mana hamba yang meletakkan dahi kat atas bumi ni, berarti dia menghina diri, sujud rapat pada bumi, merendahkan dirinya. Waktu itulah waktu yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi rendah hamba itu, lagi tawaduk, lagi sujud dia, lagi hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Baca berbenuh. Itu pun doa juga. Tapi kita ni baca, bukan orang sini lah, saya pun tak dengar orang sini baca, orang tempat lain lah. Baca tak dengar butir-butir dah. Lebih boleh orang ni wajib mana apa ni, orang mana ni, orang mana. Udah apa bunyi buih ayur, blok 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 blok. Allahu Akbar. Agak-agak malaikat nak tulis, dia ni baca apa pun tak tahu malaikat. Dia ni baca apa, bahasa apa dia baca. Baca biar berbenar baca. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada doa yang Nabi galakkan baca, dituntut untuk kita baca ketika tasyahud akhir, baca. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, baca doa tu, doa sujud akhir. Dan minta maaf tahiyat akhir, dalam tahiyat akhir. Abi fil alamin innaka hamidu majid, doa. Di situ ada doa minta lindung daripada fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah dajjal, ada doa itu. Rasulullah pun pesan pada Aisyah radhiyallahu anha, amalkan doa ni. Doa apa? Doa minta lindung daripada fitnah dajjal. Akhir zaman mungkin dajjal dah mula muncul. Fitnah-fitnah dajjal, kuncu-kuncu dajjal dah mula muncul. Tapi kita masih lagi membiarkan doa tu tanpa diamalkan. Doa apa? Minta fitnah jauh daripada fitnah dajjal. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Kata matna wajahnya, bahawasanya orang yang meminta doa. Wajahnya, yang ini maksud yang dikatakan orang yang meminta doa itu,
senya mendoa ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala putus angan-angan daripada barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya semata-mata berhadap kepadanya, kepada Allah, dengan memohonkan akan dia doa bagi hajatnya. Hal keadaannya, hal keadaan orang yang meminta itu, esa ia ya Allah Ta'ala, iaitu mengesakan Allah Ta'ala. Kita doa pada Allah Ta'ala ni kenapa? Kerana sebenarnya dalam hati kita ni, i'tiqad kita mengesakan Allah Ta'ala, dia yang memberi segala-galanya. Allahus Samad, dia yang tempat kita minta, tempat menunaikan hajat, tempat untuk kita meminta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menunaikan segala hajat. Maka iaitu mana? Iaitu doa, hakikat tauhid. Hakikat yang dikatakan mengesakan Allah Ta'ala, orang yang berdoa itu orang yang kalau dia ni orang yang ikatan dia dengan Allah Ta'ala kuat, dia akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang mengajar akhlak berdoa sepanjang masa ni, amalan berdoa sepanjang masa, apa ajar? Nabi SAW. Perbuatan apa yang Nabi tak doa? Makan, naik kenderaan, tidur, ya. Ada je Nabi ajar pada itu. Kalau kita buka dalam kitab Sirat Salikin, disusun doa-doa, lalu di tepi lereng gunung ada doa dia. Ketika tengok bulan ada doa dia. Itu dalam bab tu kita dah baca dan ni. Tengok bulan. Ketika apa? Nah, ditimpa musibah ada doa. Siapa yang ajar? Ini tanda orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau kita ambil faham di situlah tanda orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, dia sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ambil fahamlah itu, maknanya kita boleh ukur tauhid kita pada Allah Ta'ala kuat tidak. Kalau betul lah kita ni tauhid pada Allah Ta'ala ni kuat, kita akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau longgar tauhid kita, kalau orang tahu kata apa, kopiah longgar lah. Kalau longgar kita atau head kita ni, imam doa pun kita menyampah nak doa dengan imam. Cik Allah. Malah nak doa. Yang penting aku dah semayang. Udah semayang, udah lah. Jangan. Tanda-tanda kita ni, orang yang mengesakan Allah Ta'ala. Kalau dalam bab tauhid, yang ini bab keesaan, mengesakan Allah Ta'ala, banyak lagi lah. Panjang lagi perbicaraan dia. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan Allah Ta'ala. Zat, sifat, perbuatan. Kalau salah satu daripadanya termasuk pada perbuatan yang tidak mengesakan Allah Ta'ala, kufur lah, syirik lah. Tapi kita tak sedar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita. Maka doalah, ya Allah ampunkan dosaku. Mana-mana perbuatan yang mensyirikkanmu, ya Allah ampunkan dosaku. Sebab itulah orang berpagi-pagi di Islam, petang dah kapi orang. Siang dia beriman, malam dia kapi orang. Tak apa dia, orang akhir-akhir zaman ni Nabi sebut dah gitu. Kita ni termasuk tak? Boleh jadi termasuk. Tak kira siapa dia, ya Allah ampunkan dosaku jika ada perbuatan-perbuatan aku yang mensyirikkanmu, ya Allah. Tauhid. Dia tak bincang panjang buat tauhid ni. Dan maka iaitu hakikat tauhid dan ikhlas ibadah. Orang ni orang yang bila dia berdoa, dia ni orang yang termasuk pada orang yang ikhlas beribadah. Boleh kenal, kita ni ikhlas tak beribadah. Lepas semayang kita ni nak berdoa ke tak? Rasa malas nak berdoa. Ibadah kita ni tak berapa nak ikhlas. Tak payah ukur orang lain. Bila orang habis-habis semayang, bingkai bangkit, kita kata ni tak ikhlas semayang. Bukan. Jangan. Ni kita. Ilmu ni dia bukan menyuluh orang. Ilmu ni dia menyuluh diri kita sendiri. Ada satu sahabat ni, dia cakap, saya ketika saya pun ada juga, dia kata ustaz-ustaz ni kita pandai cakap je, dia kata, tapi hati mereka ni dahsyat. Dia pun diam kata. Saya kata sahabat, dia kata ilmu ni, dia ni ilmu ni bukan nak menyuluh orang. Ilmu ni dia nur, dia cahaya, dia bukan nak menyuluh orang. Ilmu ni menyuluh diri kita sendiri. Kalau ilmu ni menyuluh orang, kita nampak salah orang tapi tak nampak diri kita, maknanya ilmu tu belum lagi sebenar-benar dikatakan ilmu. Sebab dia tak boleh menyuluh diri kita. Kalau kita mengaji, kita ukur orang. Kita mengaji, kita nampak diri orang, tak nampak diri kita, masalah. Atau kadang-kadang nak bertanya dalam majlis ilmu pun, jangan tanya perihal orang. Kadang-kadang kita tersilap, ustaz, macam mana orang tu, ustaz? Dia dia nampak orang saja. Ustaz, macam mana kalau saya buat begini, ustaz? Apa? Tu dia suluh keadaan contoh tu atas diri sendiri. Nak khabar atas ilmu ni bukan suluh orang. Suluh diri sendiri. Barulah dia boleh
nampak kesalahan atas dirinya. Tanda-tanda orang yang ikhlas beribadah apa dia? Doa. Dan lagi kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdoa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sebut apa? Maka iaitu asal ibadah yang khalisnya. Firmannya, firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu bagi kepada aku, astajib lakum, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Maka iaitu asal ibadah dan yang khalisnya. Kata Hakim, sebab jadi otak ibadah. Kenapa disebut mukhul ibadah? Kata ulama, iaitu kerana bahawasanya orang yang mendoa melepaskan daripada daya dan upaya dan mengaku dengan bahawasanya sekalian perkara itu bagi Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan kepadanya, kepada Allah taala. Yang dikatakan pati ibadah tu, kata ulama, apa dia? Iaitu manusia ni dah habis daya upaya, tak ada dah, melainkan Allah Subhanahu wa taala, serah pada Allah taala. Minta pada Allah taala dah tak ada apa. Tapi kebanyakan daripada kita ni dah timpa musibah baru nak minta pada Allah. Nah, itu masalah kita. Ya. Dah diberi ujian baru nak minta pada Allah. Sepatutnya bukan diberi ujian baru nak minta pada Allah, tetapi minta pada Allah Taala tu tanda dia mengesakan Allah Taala, tanda dia sedar diri dia tidak ada daya upaya melainkan Allah Taala, tanda yang mentadbir sekalian alam ni Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda dia ni apa? Ikhlas beribadah pada Allah Ta'ala. Minta pada Tuhan yang berkuasa. Kita ni tak sebut boleh. Tuhan ni kerajaan sekalian alam. Yang mentadbir sekalian alam. Tapi tak ramai orang yang i'tiqadnya macam orang apa yang dikatanya. Dia faham. Dia faham Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Mentadbir sekalian alam. Tapi dalam masa yang sama dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni, kerajaan negara kita ni, kalau kita engkar kerajaan kita ni pun dah jadi masalah. Tapi engkar kerajaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak bagi pun masalah pada kita. Tanda apa? Tanda Allah Ta'ala maha lembut, maha pemurah, maha penyayang. Cuma kita tak sedar ke diri. Allah Ta'ala takbir alam ni, 7 petala langit dan bumi duduk di bawah kerajaan Allah Azza wa Jalla. 7 petala langit dan bumi. Kerajaan Allah Ta'ala takbir semua sekali. Daripada makhluk yang paling besar namanya Arash, sehinggalah makhluk yang paling kecil yang ada dalam bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk di bawah takbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehinggalah jantung yang berdegup dalam diri kita pun di bawah takbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu nak kabur. Kerajaan Allah Ta'ala ni bukan takat macam kerajaan Malaysia ni bagi apa, kalau orang kerja bagi gaji, orang pencen bagi pencen, apa lagi macam-macam kan, bagi bonus, bagi itu, minyak turun naik barang harga, bukan itu saja yang kontrol tu kerajaan Malaysia tu. Kerajaan Allah Ta'ala, jantung yang berdegup pun Allah Ta'ala takbir. Tu dahsyat tu kerajaan Allah Ta'ala. Tapi kufur kita pada Allah Ta'ala, tidak syukur, tak ikhlas beribadah. Ukur balik diri kita. Aku ni dengan Allah Ta'ala yang takbir sekalian alam ni ikhlas tak? Kalau ikhlas, tanda ikhlas, banyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekali lagi. Akhir sekali ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbul mulihina fi du'ai. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan orang yang bersungguh-sungguh pada meminta doa. Nak jadi orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, sungguh-sungguh minta doa pada Allah. Nak jadi orang yang sungguh-sungguh ni macam mana? Yakni yang melazimkan. Melazimkan ni, kalau istilah dalam kitab Jawi, melazimkan maknanya mewajibkan. Sentiasa berdoa, meminta doa dan ikhlas dan benar niatnya. 3 tanda orang yang bersungguh-sungguh minta doa ni, 3 tanda. Iaitu orang yang sentiasa berdoa, kemudian ikhlas dia dalam berdoa, kemudian benar niatnya dalam berdoa. Ini orang yang sungguh-sungguh doa. Ada orang yang dia nampak sungguh-sungguh tapi tak benar niatnya. Niat dia untuk apa? Untuk keuntungan dunia. Allah Ta'ala beri juga. Ya Allah, mudah-mudahan aku dapat kerja ni, mudah-mudahan anak aku dia berjaya, bolehlah jaga aku ya Allah. Dia bukan nak cari redha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri juga. Pemurahnya Allah Ta'ala ni, kalau kita kata Allah Ta'ala ni boros, boros sungguh. Orang kafir minta pun Allah Ta'ala beri.
Orang beriman minta pun Allah Ta'ala beri. Borah sungguh Allah Ta'ala beri. Maknanya tak ada nilai pun Allah Ta'ala beri je. Tapi kita lupa pada mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Antara apa dia? Tanda dia. Orang yang sungguh-sungguh doa pada Allah Ta'ala ni, lazimkan sentiasa berdoa, meminta doa dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan benar niat di dalam satu perkara, dalam doa tersebut. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit daripada pengisian ruang masa yang ada ni, mas sambung kita daripada perbincangan bab doa yang terdahulu. InsyaAllah kuliah-kuliah akan datang, mudah-mudahan dipertemukan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang lagi sebenarnya bab doa ni. Saya ambil dalam kitab Jawaharul Mauhub. Ini pun saya ambil dalam bab doa lah. Kalau malam tadi di kuliah di Teluk Muruh, belah Teluk Batik tu, baru mula kitab ini. Baru mula, baru bab tafakur. Saya tak ambil bab tafakur sebab saya nak sambungkan dalam bab doa di Masjid Diyarah Kuala Kangsar ni. Jadi dulu kita dah ambil dalam bab doa juga, mukadimah. Kita sambung, insyaAllah akan datang. Mudah-mudahan diizinkan Allah Ta'ala kalau dipertemukan kita. Sebab saya tidak ada jadual di sini, mana-mana ruang kosongnya ada, saya masuk. Kita akan masuk dalam bab doa lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana doa juga salah satu daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tak pakai seruban jubah pun boleh buat sunnah juga. Ya. Boleh. Tapi apa dia? Dengan berdoa, banyakkan doa. Makan lupa nak doa, suruhlah anak baca doa. Atuk lupa baca doa, suruh cucu baca doa. Cucu duk nakil, atuk bacalah doa. Atuk dah banyak sangat kali dah baca doa. Pada atuknya haram, tak ingat berdoa makan. Suruh cucunya baca, bukan atuk kat sini, atuk tempat lain. Atuk sini insyaAllah handai-handai panjang doanya sambil cucu melenguh nak angkat tangan. Masuk dalam jamban, payah benar nak doa. Tidak? Payah. Tutup kepala pun payah. Masuk kaki kiri pun payah. Masuk jamban, kaki kiri, luar kaki kanan, betul? Ustaz, kaki kiri tak ada ustaz. Ada kaki kanan je ustaz. Sebelah kaki tak payah masuk dalam jamban. Biar kat luar. Itu tak serodik namanya. Baca doa nama jamban kan? Minta doa dari jauh daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Duduk dalam jamban pun ada adab dia. Dalam kitab ni dia sebut adab dalam jamban. Keluar daripada jamban, lupa nak doa. Sedangkan kalau Allah Ta'ala tak izinkan najis tu keluar daripada perut, tak keluar, oi na'ah tu. Siapa yang pernah kena menyakit, apa nama, apa yang tak boleh tu? Kan tak lawas apa? Semelit. Semelit kan? Oh. Sampai cakap pun bau mulut tu. Keluar ke atas bau. Tak boleh. Macam mana Ustaz? Dah seminggu tak berak ni Ustaz. Korek tak keluar. Korek tu. Macam mana Ustaz? Macam mana? Mana aku tahu? Aku kan doktor. Makan macam-macam. Makan betik makan tu. Keluar. Baru Alhamdulillah. Itu orang yang diuji tu baru Alhamdulillah syukur. Kita yang tak diuji. Tak berasa Alhamdulillah. Keluar. Keluar daripada jamban. Nabi doa Nabi dan jamban. Lain daripada doa yang lain. Keluar daripada jamban, Nabi minta ampun pada Allah Ta'ala. Ghufranaka ya Allah. Barulah Nabi puji pada Allah Ta'ala. Kenapa doa-doa lain, lepas tidur Nabi tak minta ampun. Lepas makan Nabi tak minta ampun. Tapi dalam jamban Nabi minta ampun. Sebab kata ulama, dalam jamban, dalam tanda Nabi terpaksa tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya 24 jam Nabi berzikir Allah. 24 jam. Dalam jamban Nabi terpaksa tidak berzikir. Keluar daripada jamban, ampunkan dosa aku ya Allah Subhanallah. Kita berapa banyak kita tak ingat Allah, bukan berapa banyak ingat Allah, berapa banyak kita tak ingat Allah pun tak minta ampun pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan memberi manfaat kita pada pagi ini, insyaAllah bertemu kita pada lain masa dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim ya Rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna fi dunya wal akhirah. Allahumma irfa'na bima 'allamtana. Allahumma akrimna bima 'allamtana. Allahumma sallimna wal muslimin. Ba'idna min 'adzab. Qaribna ila Rahman. Janibna minash shaitan wal ma'siyah. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.